Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan Kak Elis. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik? Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera selalu ya. Kali ini Kak Elis membawa peta dan kompas. Oke. Kak Elis ingin mengajak kakak-kakak dan adik-adik belajar tentang orientasi peta. Apa itu orientasi peta? Orientasi peta adalah menyamakan utara peta yang ada di peta dan utara yang ada pada jarum kompas. Kakak boleh menggunakan kompas silva ini atau menggunakan kompas yang lebih lengkap ini, yang biasa digunakan oleh bapak-bapak di TNI dalam tugasnya di lapangan. Oke, kakak-kakak dan adik-adik silahkan persiapkan dulu alat-alatnya. Nanti kita belajar bersama lagi dengan Kak Elis. Semangat kakak-kakak dan adik-adik. Gimana kakak-kakak dan adik-adik sudah siap dengan alat-alat tulisnya? Ini kakak Elis juga udah mempersiapkan kompas orienteringnya dan kompas prismanya. Kakak bisa menggunakan salah satu yang kakak punya ya, atau adik-adik yang punya. Sekarang kakak Elis juga udah mempersiapkan petanya. Kebetulan kakak Elis posisinya ada di studio alam TVRI. Peta kakak Elis ini adalah peta depo. Jadi kita akan meletakkan kompas ini. Cari tempat yang datar, kemudian letakkan kompas ini. Kakak-kakak bisa menempatkan posisi di utara peta pada garis gridnya. Ya, garis grid adalah garis-garis lurus dan sejajar di peta. Itu yang namanya garis grid. Tapi dalam kehidupan nyata, kakak-kakak tidak akan menemukan garis itu atau yang biasa disebut dengan garis khayal. Oke, kita sekarang mulai ya. Bisa menggunakan ini, kita posisikan di garis gridnya. Sedangkan ini bisa di garis ini, kalau tidak ada garis tipisnya ini ya, garis khayalnya, kita letakkan di garis pinggir pada peta itu. Pastikan posisinya lurus atau sejajar dengan garis. Selalu peta utara peta ada di atas, di atas posisi gambar peta tersebut. Ternyata kita memperhatikan posisi utara yang di peta lurus dengan posisi utara di kompas ternyata berbeda ya kakak-kakak. Yang di kompas arahnya tidak lurus seperti yang di depan Kak Elis, tapi ternyata berbelok ke kanan atau ke arah yang berbeda. Sekarang bagaimana kita menyamakannya caranya? Kita putar petanya untuk menyamakan utaranya. Jadi caranya kita tinggal memutarkan peta tersebut pada posisi yang sama dengan kompasnya. Perhatikan kakak-kakak. Sudah bisa dilihat? Ya, persis ya. Utaranya sudah sama kan? Kakak-kakak bisa perhatikan? Ya, ini jarum kompas ini arahnya sudah sama dengan utara pada peta yang kita putar tadi. Itulah yang dinamakan orientasi peta. Oke, nanti kita belajar lagi pada yang lainnya. Adik-adik dan kakak-kakak tetap semangat belajarnya dan jangan putus asa. Ternyata mudah sekali. Halo kakak-kakak dan adik-adik, gimana? Ternyata sangat mudah kan belajar orientasi peta. Yang utama kakak-kakak dan adik-adik siapkan petanya dulu dan siapkan kompas. Apa saja yang kakak-kakak adik-adik punya, digunakan saja. Sehingga kakak-kakak dan adik-adik akan belajar untuk memahami materi-materi kepramukaan yang kita gali bersama-sama. Terima kasih sudah memperhatikan video Kak Elis. Kak Elis sangat berharap sekali komentar dari adik-adik dan kakak-kakak, kemudian like, subscribe, dan tetap semangat ya dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Mohon maaf ini Kak Elis masih pakai masker karena kondisinya belum normal benar, sehingga Kak Elis harus tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sampai bertemu lagi dengan video Kak Elis berikutnya. Salam Pramuka.